Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua di mana pun anda berada, jumpa kembali di channel saya Sivya Putra. Hari ini kita libur mancing. Sobat, kalau lagi capek, juga suasananya agak kurang mendukung ini. Jadi saat ini namanya kita pemancing. Kalau bisa libur itu enggak, ibaratnya harus langsung berhenti total. Sudah berapa itu enggak ada. Ibaratnya di luar ada aktivitas lain yang perlu kita selesaikan. Kita juga biasanya ini pada umumnya ini tidak menutup kemungkinan ini. Para pemancing itu biasanya kalau memang dia libur mancing di rumah, kerjanya otak-atik pancing. Karena apa? Mungkin di saat kita mancing kemarin ada kendala yang putus, yang kurang pas atau kayak mana, atau terus ibarnya kena gede dia bisa patah pancingnya ataupun apa. Itu biasanya kendalanya. Jadi nggak butuh kemungkinan walaupun dia libur, dia ngapain itu nggak mungkin. Itu jelas di saat dia libur mancing, di rumah pun dia ngotak-ngatik pancingnya gitu. Karena yang namanya kita mancing itu udah nggak terduga ya. Oh ya, buat sobat semua yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe channel saya ini. Mudah-mudahan saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video selanjutnya, dan mudah-mudahan juga bisa menghibur sobat semua di mana anda berada. Dan juga bagi yang sudah bersubscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah yang dikuasai Allah Subhanahu wa taala dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan seterusnya. Jadi kita harus selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Apalagi kalau di saat kita libur seperti ini, kita mensyukuri nikmat itu ya dengan otak-atik pancing, karena kita pemancing. Kayak kemarin aja ini, pancing gue ini sempat peka tuh, karena kemarin sempat gede. Kemarin spotnya agak begitu menantang, susah. Iya, ini akhirnya. Ini ya, kapan kita libur, nanti ketika aja, bahkan pancing gabusnya sendiri kemarin kita sempat putus. Jadi hari ini kita berlibur, jadi besok kita sempat pancing kita hemat. Kita sempat berlibur kemarin putus, dan juga rupanya hilang bawa sama ikannya. Sempat kemarin pancing itu kita buat video, kemudian gak pas banget sama hujan ya. Ngeri. Harus pengen benar sebenarnya. Tadi meskipun alamnya yang tidak mendukung, kita putus nanti kita ganti lagi. Kita pakai umpan aja terus berikan gabus ini. Kita buatkan sendiri ini. Kita membuat kita sendiri. Hemat lah yang jelas. Hibur diri di rumah. Ini kita pancing. Siapin semua itu sarapan kita mancing besok ikan gabusnya, ya kita siapin juga tuh. Mudah-mudahan bisa tempatnya bagus, tapi kita udah ready, udah siap tampil besok, mantap pokoknya. Terima kasih kan. Shalom, alayhi wa sallam.
estetik tuh, jelas ada kopinya juga guys. Jadi kita sudah ngopi sebenarnya enjoy. Nah, jadi beban pikiran kita. Jadi semua itu terus kita nikmatin. Sudah ngopi kita ngerokok juga bus. Antaib siru waholi antamis bahu suluri ya Habibi ya Muhammad ya Rusakhal tadi kita kata hati ya. Beberapa kali kita rubah-rubah terus. Ini tidak ada standby, cuman berhubung dengan kendalanya ini sudah capek juga. Jadi ini pun juga nggak mancing hari ini. Yes, mungkin itu aja dulu. Mulai saya ucapkan terima kasih buat sobat semua. Salam sehat putra. Assalamualaikum. Kembali kita di video kita selanjutnya besok bisa kita start mancing. Doain ya guys, semoga kita selalu dapat banyak dan dapat spot yang bagus.